Jadi ini apa tu? Kami dari Aeronav Institute. Oh, kita hari ini akan ajar cara-cara untuk kita buat drone DIY. Okey, saya dah jadi pelajar. Okey, Daya Bakar, apa soalannya? Saya nak tanya, spek mata ni ada power tak? Okey, sebenarnya kita di luar sini, kita nak berkongsi dengan anda. Bukan saya yang nak ajar lah. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syamuddin sebagai jurulatih pembuat drone. Pembuatan drone. Dari Aeronav. Dengar nama pun kami dah rasa macam, alamak, kita nak kena buat drone ke hari ini? Betul. Jadi betul. Sebenarnya hari ini, kalau untuk semua, kami akan membina drone. Ini adalah DIY drone tau. Mengikut spesifikasi yang telah pun ditetapkan. Okey, pastinya. Encik Muhammad, sebagai pengenalan awal, apa yang perlu kita fahami? Okey, mula-mula. Ini sebenarnya tenaga pekerja kami, bukan Andim. Salah. Bukan saya juga. Okey, Encik Muhammad silakan. Okey, sebenarnya kita buat kursus di Aeronav Institute untuk pembinaan drone mengambil masa 5 hari. Cuma kita cuma ambil benda-benda penting saja yang kita highlight kat sini. Tiga benda penting. So, pertama kita ke sana teruslah. Kita akan pakai safety goggle. Seperti kami pakai? Kita semangat kita dah pakai dulu pada awal. Dulu pada cikgu. Okey, ini lulus. Di sini kita akan membuat ujian kekuatan motor. Okey. So kita ada satu alat untuk menguji kekuatan dia. Seorang akan boleh pegang. Okey, Anim boleh cuba? Baik. Angin kau kuat angin kau kuat, so boleh pegang tudung. Tadi kau kuat ya? Okey. Okey. Anim, ready kan? Ready. Okey. Ready. Dia takkan terbang eh? Dia takkan terbang. Okey. Okay. Maksimum. Jadi Anim akan tarik atau? Maksimum terus. Anim tarik sikit. Tarik sikit. Maksimum terus. Okey. Tarik lagi. Okey. Tarik lagi. Okey, boleh tengok. Enam kosong. Itu adalah apa daya kekuatan? Daya kekuatan tarikan untuk motor tersebut. 660. Maknanya ini adalah spesifikasi pertama yang perlu kita lalui. Betul. Okey. Bijak. Anak murid. Jadi anak murid perlu mengisikan. Okey, boleh mengisi. Okey. Saya tolong isilah. Silakan. Mana saya nak isi tu? Awak jangan jadi budak dan nakal nak tengok aje. Awak isi. Saya isi ya. 660 cikgu. 660 betul. Okey, baik. 10 markah. 10 markah. Okey. So 660 gram satu motor. Satu motor. Yeah. So kalau tengok sini kita punya drone, motor berapa banyak? 4. Satu drone. 2, 3, 4. Bijak anak murid. Okey. 4. Jadi kita bagi soalan math sikit. Okey, add match. 660 kali 4. Berapa? 0.42. Boleh guna kereta. Kira-kira. 660. Kantulah. Dahlah, kantulah kita pakai kereta. Cikgu bagi. Dah 4 eh. Okey, 2640. Okay. Saya tulis. Baik. Jadi untuk satu drone ni kita perlukan 2640. Gram kekuatan motor. Untuk dia terbang maksudnya. Belum lagi. Okey. Laju sangat ya, murid. Seterusnya. Baik. Kita baru ada kekuatan mengangkat. Jadi kalau dia punya berat lebih sangat daripada 26, macam mana nak angkat? Tak larat. Dia perlu ringanlah. Dia perlu bawa daripada 2640. Jadi kalau kita tengok sini, motor yang kita gunakan kat sana sama dengan motor kat sini. Okay, motor sekarang, motor tu yang sama. Baik. Motor dan propeller. So sekarang kita timbang keseluruhan berat drone ni. Okey. Boleh pegang? Adakah berat ini bila pegang? Berat juga. Tapi kita bersama dengan pembantu dia juga. Siapa namanya tadi? Encik Arif. Encik Arif mungkin boleh kongsikan juga dulu. Ini nak timbang, kita timbang dari bucu dia. Bucu ya? Sama ni. Sebab bawakan bateri. Okey, bagi. Okey. Sekejap, dia bergerak-gerak satu. 104. 1049, 1067. Tu dia. Dia tunggu dia bunyi ya. 1073 begitu. Betul kah? Tepat ke tu? 107. Okey. 107. Itu adalah daya angkat ke ataupun berat? Berat dia. 107. 1070. Ringan sangat 107 tu kan? Okey, baik. Beratnya. 1 kilogram lah. Okey, 1 kilogram. Lebih kurang 1 kilogram. Okey, so sekarang dia, adakah dia punya daya angkat lebih besar daripada dia punya berat? Betul. Okay, jadi dia larat angkatlah. Jadi ni kena lebih daripada berat ya. Okey. Matematik sikit, tapi kita itu 2640 ini adalah pada kekuatan 100% motor tadi kan. So kita boleh isikan di sini juga. Baik. Silakan. 2, 6, 4. Adakah ini memang proses pembelajaran yang dilalui bagi mereka yang nak tahu untuk melakukan pembuatan drone? Betul. Okay. So kursus drone yang kita ada dekat Aeronav Institute, kita ada bermula daripada sekolah menengah, kemudian ada kategori dewasa, dan kemudian ada kategori advance di mana robotik. So yang inilah ini kategori robotik. Robotik. So dalam ketiga-tiga kursus yang ini, walaupun berbeza dia punya target
murid dia. Ya. Tetapi pembelajaran, proses pembelajaran kita akan ajar benda yang sama. Ya, okay, basic dia sama lah. Okey, baik, okay, baik. Faham, faham. Cikgu seterusnya apa cikgu? Okey, sikit-sikit saya tambah. Okey. Ha. Terlebih, kan? Tetapi bila kita nak kira, kita perlu bahagi dua untuk 50%. Ya. Di mana? Kalkulator. 1320. 2640. 1320. Ha, okey. Okay. Betul, betul lah. Anak pasti okay. Kita bagi dua. Betul. Kita macam mana? Matematik A. 1320. 1320. Okey. So, inilah spesifikasi minimum kita untuk buat drone, 50% okay. kekuatan. Oh. Jadi ini calculation ini adalah memang standard untuk setiap jenis drone ataupun betul. Bagaimana? Setiap jenis sama. Setiap jenis. Betul. Oh, maksud tak kisahlah drone tu jenis apa sebab ini adalah yang asasnya kalau untuk dia terbang, betul. Kita tengok berat dia dan daya kekuatan. Okey. Untuk gram yang 30% daripada tu? Okey. Bermakna kalau kita boleh ada motor yang lebih besar dia punya kekuatan. Bermakna pada 30% ialah bersamaan dengan berat dia. So sekarang ni kan 50% ni bersamaan lebih kurang dengan berat dia. Betul, betul. Ha, kalau kita dapat 30% dia bersamaan dengan berat dia, motor drone tu lebih kuat. Kalau macam lagi sekali ni kalau kita dapat bila 30% daripada kekuatan empat motor ni bersamaan dengan berat, motor dia lagi kuat. Oh. Lagi berat beban dia boleh angkat. Oh. Okay, jadi 2640 daripada 30% lah. Ya, oh tu lama cikgu kata. Oh ni faham pun tak faham ni, faham pak. Tapi dia 2090. Betul ke tu? Salah ke benda ni? Salah, salah. Tak apa cikgu, kita lah okay, perlu berdua. Okey, tak apa. Okay. Eh, bagi cikgu. Tapi dah betul. So, konsepnya adalah daya angkat mesti lebih daripada beban. Daya angkat versus beban. Okey, okey. Okay. Faham, okay. Faham. Sekarang, okay. Sekarang faham. Sekarang faham. Okey, okay. Kita baik. Pergi pada yang kedua. Sabar juga. Kedua. Okay, kedua. Baru tadi baru yang pertama. Baru pertama. Teruskan. Okey, so sini. Kita ada dua drone. Ini quiz. Kita buat quiz. Okey. Rujuk di sini. Okey. Di sini, setiap drone pusingan motor dia berbeza. Okey. Ada satu yang arah jam. Okey. Ada satu arah lawan jam. Okey. So kalau perasan sini yang hijau ni arah jam. Yang biru arah lawan jam. Okey, betul. Okey. So untuk di sini, kalau kita tengok sini ada nut untuk kita punya ni berwarna hitam. Okey. Pusingan dia adalah arah jam. Alright. Ada nut merah untuk lawan pusingan jam. Lawan jam. Faham? Okey. Okay. Untuk setiap konfigurasi drone, okey. Konfigurasi dia drone mesti betul. Macam mana? Pusingan setiap motor ni okay. mesti dibetulkan. Okey, okey. So antara dua ni, yang mana satu yang betul mengikut konfigurasi? Yang ni betul. Yang ni. Yang ni salah. Betul. Okay. Dia kena criss cross begini, betul tak? Yes, dia ada X. Okey. Kita tunjuk sikitlah, tunjuk kita student kan kita tunjuk. Okey. Okay. Jadi apa yang dikongsikan tadi, nampak ya, yang ini cik, betul ya? Betul. Yang ini adalah ikut arah jam, ya, yang hitam. Yang merah lawan jam. Lawan. Jadi betul. Dia kena cross begini. Hmm. Dia tak boleh sama sebelah-sebelah. Okay. Betul cikgu? Contoh, betul. Ini yang betul. Ini yang betul. Contoh yang salah, kita ada juga kat sini. Okay. Ini contoh yang salah. Ni okay. Ahmad Faisal tadi kat tepi yang salah ni. Jadi bagaimana kalau diterbangkan daripada peringkat awal ni dah salah, apa yang jadi? Apa yang jadi, dia akan naik naik sikit dan terus terbalik. Dia tak balance ke maksudnya tu? Sebab dalam drone dia bergantung kepada dia boleh kita panggil firmware, macam software, macam Windows. Dia ada firmware dalam dia yang mengimbangkan dia. Dia akan mengawal empat motor serentak untuk mengawal dia punya orientasi. Okey, faham. So bila firmware tu menggunakan orientasi ini, kita kena follow firmware itu. Okey. Okay. Faham? Alright. Ini part kedua kan? Yeah. Ada lagi part ketiga ke? Part ketiga kita boleh pasang terus. Pasang ni ya. Pasang kita nak fly pula. Betul. Okay, boleh kita teruskan. Okey. Okey, baik. Kita bersama dengan saya ambil mikrofon dulu sekejap. Kita bersama dengan seorang lagi pembantu. Ini namanya? Fazil. Okey, Fazil. Cik Fazil umur berapa Cik Fazil? 24. Oh, ni studentnya lah. Yeah, student Cik Muhammad. Okey, baik. Okey. Okey, maksudnya kami kena buat ya. Betul. Cik Fazil dengan cikgu mungkin boleh guide kami apa yang harus kami lakukan. Okay. Ataupun dia buat satu lah, kita buat yang lain. Tunjuk dulu baru kami boleh buat. Kan. Okey, saya highlight dulu. Okay. Dalam proses pemasangan drone DIY, skru dia kalau kita tengok sini ada dalam berapa puluh ni? Puluh Kalau satu skru longgar ketika penerbangan, boleh crash juga. Lagi satu, ada empat motor, dia menghasilkan vibration yang kuat. So bila vibration yang kuat, motor yang skru yang longgar, dia akan lama-lama akan tertanggal. Betul, betul. Maksudnya kena sempurna betul ni. Betul. Okey, masangnya mesti sempurna. Okey, macam apa-apa sahaja pun kenderaan yang dilakukan, pastinya dia kena setiap daripada aspek tu dia kena betul-betul buat kan? Betul. Dia tak boleh satu silap pun habis. Okey. Okay. Kena ada seorang yang pegangkan mic untuk Cik Fazil itulah. Okey. Cik Fazil nak terangkan kita apa yang sedang dilakukan. Boleh mulakan dulu yang macam mana nak pasang yang pertama. Okey. Okey. Mula-mula macam yang kita dah belajar tadi. Okey. Boleh tunjukkan tak macam mana dia punya location dia?
Lokasi dia. Boleh, ini tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Yang ini akan diletakkan di sini. Di sini. Oh, di sini salah. Di cross ya. Ha, ni akan diletakkan cross di sini. Okey, betul. Okay. Oh, jangan ketahukan saya. kita sudah tahu. Betul. Okey, dekat sini, right. Okay. Lepas tu? Lepas tu cara nak pasang dia. Mula kita kena terbalikkan. Terbalikkan. Sorry, terlalu fokus saya kepada awak punya pemasangan. Oh, kita kena terbalikkan. Oh. Selamat untuk terbalikkan sebab dia dah ada cage dia. Okey. Okey. So, tadi kalau hitam kat sini. Hitam di sini lah. Oh, dia daripada situ. Okay. Oh, macam tu. Oh, sorry, macam tu rupanya. Okey. Lepas tu. Ambil skru. Maknanya pembuatan ini boleh dilakukan, itu yang dilaksanakan dalam 5 hari itu. Betul. 5 hari daripada scratch. Daripada scratch. Kosong. Ya, scratch. Okey, maksudnya bila saya tengok ni, kita kena betul-betul teliti ya ni. Betul. Okey, dalam masa yang sama dalam kami memasang ini, katanya ada yang kita dah boleh fly. Oh, betul ada. Betul ya, cikgu? Ada ke dah boleh bersedia nak fly? Oh, dah ada. Bersedia lah. Ada yang dah bersedia di sana. Oh, dia dah bunyi dah tu tadi. Jadi itulah DIY drone yang dah disiapkan berapa lama untuk menyiapkan tu? Dia dalam 5 hari tu khusus boleh siap satu drone macam tu. Boleh siap satu drone. Okey. Apa kata jom kita fly, kita nak tengok ni DIY drone yang bukan kami buat tapi kami terlibat sikit-sikit. Inilah hasilnya. Okey. Cuba. Okey, kita letak dia depan. Okey. Bawa ke. Maknanya dia depan, dia buat depan. Okey, kita buat depan. Oh, okey, tumpang lalu saya nak letak drone ni. Kenapa tangan saya menggigil tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Okey, cikgu. Alright. Okey. Okay. Ini untuk kita tengok ya. Betul. Okay. Dia punya jarak dia okey ke? Okey, langkah pertama kita satu butang safety kat sini. Yang mana satu butang safety? Ni. Ya, betul. Okay. Tekan lama-lama. Tekan lama-lama. Tekan lama-lama ni. Okey. Tu ada bunyi. Okey. Right. Itu namanya arming process. Arming process. Yes. Itu untuk memastikan motor dia boleh di handle. Yes. Okay. Terbanglah. Okey. So, kita ke tepi sikit untuk safety. Oh, saya pun belakang juga. Belakang sikit. Okeylah, baiklah. Adakah perlu cameraman kita ke belakang? Tak apa, kita boleh safe. Okey. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan cuba penerbangan pertama Kita akan arming process yang kedua. Okey. Motor akan engage. Alright. Okay. Apabila semua sudah okey. Kita punya view. Di video. Oh, okay. Dan nice. Kita akan terbangkan bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Ini pun manual lah kan? Ini manual. Manual. Yeah. Oh. Jadi simulasi ini akan dilakukan setiap kali selepas selesainya pembuatan drone itu. Betul. Dan dalam keberangkalian untuk selalunya berjaya ataupun gagal itu macam mana, cikgu? Sebab itu, dalam penerbangan pertama setiap DIY drone, mesti dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Okay. Baik. Macam kalau saya yang tak ada pengalaman ini boleh cuba? Tak boleh cuba. Tak boleh cuba. Sangat tidak boleh cuba. Ya, betul. Dikuatiri sebab tak ada pengalaman lagi kot. Ya, sayanglah. Kita dah belajar sampai hujung tu tadi. Okey, tapi kami belajarlah datang. Betul. Baiklah. Okey. Itu dia. Okey, ini antara yang boleh anda tahu juga. Apa sahaja informasi boleh dapatkan bersama dengan Aeronav Institute. Ya, boleh berjumpa dengan Encik Muhammad kalau anda berminat. Ni kita cerita tentang pembuatan drone pula. DIY drone. Okey, lepas ni kita nak fly. Bye. I believe I can fly. Saat kita nak fly drone, nak bawakan anda view yang cantik di Seri Pantai. Ya, Malaysia hari ini, seketika nanti.